sahabat 2045 TV Jogja. Tahukah kalian, kabarnya calon presiden Ganjar Pranowo merupakan keturunan wali. Dari ayahnya, dia memiliki garis keturunan dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah salah satu wali Songo yang termasyur, yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Nah, pada kesempatan kali ini, 2045 TV Jogja akan menyajikan informasinya untuk kalian semua. Bersama saya, Mas Vin. Raden Mas Said atau kita mengenalnya Sunan Kalijogo adalah wali yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa dengan memadukan Islam dan budaya Jawa. Dengan pendekatan yang kreatif, unik, dan penuh toleransi, ia berhasil meraih simpati masyarakat Jawa pada waktu itu dari kalangan rakyat jelata hingga elit penguasa. Seni populer Jawa, seperti gamelan, tembang, wayang, dan ukiran, juga tradisi budaya Jawa diadopsi sebagai media dakwah sehingga Islam bisa diterima di tengah masyarakat Jawa. Sosoknya begitu dikagumi, dihormati, dan menjadi panutan. Banyak tembang yang sejak kecil sering saya nyanyikan ketika bermain dengan teman-teman seperti Lerilir, Gundel Pacul adalah karya beliau. Lalu, dari mana silsilah garis keturunan Ganjar Pranowo dengan Sunan Kalijogo? Nah, Berdasarkan sumber yang saya kutip dari Gus Ganjar Pranowo memiliki garis keturunan dari ayah. Diketahui kakek buyut Ganjar bernama Danu Wiono. Nah, Danu Wiono kemudian mempunyai anak bernama Mangku Wirono yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Mangku Wirono kemudian mempunyai anak yang bernama Pramuji Wiryo yang dikaruniai putra Nah, salah satu putranya adalah Ganjar Pranowo. Kakek buyut jalur ayah Ganjar Pranowo Danuwiyono inilah yang konon merupakan cucu dari Kanjeng Raden Tumenggung Mandoyonagoro yang memiliki putra Raden Mas Abdullah yang mana mereka memiliki satu keturunan dengan Sunan Kalilir. Merupakan karya indah yang digubah oleh Sunan Kalijoko. Lagu ini syarat makna bagi seorang pemimpin begitu dalam artinya, sehingga menjadi semacam nasihat atau panduan untuk siapa saja yang akan melangkah sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Siapa yang mengira jika lagu ini menjadi pesan spiritual dari Kanjeng Sunan Kalijogo untuk Ganjar sebagai keturunannya dan calon pemimpin masa depan bangsa. Bahkan kabarnya beberapa waktu lalu Habib Syekh dan santri pada suatu acara membawakan lagu ini khusus untuk Pak Ganjar. Lagu ini sangat populer di masyarakat Jawa. Namun banyak yang belum memahami maknanya. Perhatikan liriknya. Lir-ilir dalam konteks saat itu adalah bagaimana Sunan Kalijogo mengabarkan dan mengajarkan tentang kebaikan Islam tanpa menyinggung ajaran lama dan beliau bisa memberikan pemahaman sehingga masyarakat Jawa bisa menerima Islam. Lir ilir bermakna silir atau hawa sejuk disertai angin semilir dari suasana panas menjadi adem sehingga seseorang dalam sikap siap menerima sesuatu yang memberi pencerahan dan harapan baru dalam kehidupannya. Tandure Sumilir. berarti bahwa padinya sudah mulai bertumbuh. Ini adalah sebuah sanepo atau pesan tersirat kepada waktu itu bahwa ajaran Islam yang dikenalkan tersebut akan membawa semangat baru menuju terang dan kebaikan. Dalam konteks bernegara, ini adalah zaman di mana masa-masa kemakmuran akan segera datang dan bibit-bibit unggul mulai muncul seperti yang kita alami saat ini. Tondo-tondonya mulai nampak. Tak royo-royo, hijau melambangkan kemakmuran. Gemari pahloh jinawi, di mana masa-masa kemakmuran akan datang. Jika bibitnya unggul, maka hasilnya pun akan baik. Bibit dalam arti sesungguhnya, ya kita generasi muda ini yang mana akan menjadi penerus yang akan mengarungi kehidupan di dunia ini. Di mana kita akan memperoleh bonus demografi yang waktunya sudah tidak lama lagi. Artinya, ini adalah tunas yang unggul. Tak sengguh pengantin anyar adalah sebuah gambaran bahwa saking semangatnya masyarakat menyongsong masa depan baru yang cerah diibaratkan pengantin baru yang masih penuh dengan cinta dan semangat. Konteks kekinian dalam bernegara ini adalah program yang begitu masif, semangat untuk mengejar ketertinggalan demi menyiapkan infrastruktur dan peta biru menuju Indonesia maju. Pondasi yang dibangun oleh pemimpin bangsa yang akan dilanjutkan penerusnya. Cah angon, cah angon. Cah angon, atau penggembala adalah kita semua ini yang hidup di dunia. Kalau konteksnya adalah waktu itu, yang mana dengan berpegang pada Quran, hidup kita akan bisa menjadi baik dan mampu menjadi pemimpin untuk angon atau mengembalakan minimal diri kita dengan bisa mengendalikan diri, menahan hawa nafsu dalam konteks bernegara ya pemimpin seperti Pak Ganjar, Pak Jokowi, itulah cahangon yang mana beliau-beliau ini diberikan amanah lebih luas untuk tidak sekedar memimpin diri sendiri tetapi juga memimpin rakyat dan negara bertanggung jawab membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsanya Penekno Blimbing Kui artinya adalah panjatlah pohon blimbing itu adalah kiasan kenapa pohon belimbing, karena buah belimbing selalu memiliki lima sisi, yang artinya lima rukun Islam dan sholat lima waktu sebagai pedoman dalam hidup umat Islam. Dalam bernegara, seperti kita rasakan saat ini, Indonesia sedang dalam fase memanjat menuju strata lebih tinggi menjadi negara middle income atau penghasilan menengah dan menuju Indonesia maju. Dan siapapun pemimpinnya, kita memiliki dasar kokoh persatuan, yaitu Pancasila sebagai landasan bernegara. Lunyu-lunyu PNN Walaupun licin, tetaplah harus kau panjat sebagai simbol bahwa perjuangan untuk mencapai ke sana itu butuh pengorbanan, laku prihatin, keikhlasan, dan ketulusan demikian juga pemimpin yang akan terpilih akan melalui seleksi alam ujian yang berat karena tanggung jawab yang akan diembannya pun sangat besar. Dodotiro, dodotiro, kumintir bedah ing pinggir. Artinya adalah pakaian yang kita pakai pada akhirnya akan rusak juga dan biasanya dimulainya dari pinggir. Ini adalah sebuah pesan bahwa dalam proses perjalanan kita akan mengalami dosa ibarat dosa kecil yang kalau tidak segera bertobat dan kita perbaiki diri kita akan semakin banyak dosa yang kita perbuat di selanjutnya dondomono jelumatono kanggo sebo mengkosore artinya perbaikilah sebelum terlambat sebagai persiapan ketika kita akan menghadap yang kuasa mumpung masih banyak waktu sungguh Kadang tidak menyangka bahwa ternyata begitu dalam makna yang terkandung dari lagu "Lir-ilir" gubahan Sunan Kalijogo ini, dan apakah Ganjar Pranowo memang sudah ditakdirkan untuk menerima tugas lebih besar untuk memimpin negeri ini? Apakah dia memang sudah digariskan untuk menjadi penerus Jokowi? Untuk menjawabnya. Ada dalam kutipan lagu ini yang akan saya berikan highlight. Cah angon, angon penekno blimbing kui, lunyu-lunyu peneken kanggo sebo mengkosore. Ini adalah bentuk anjuran atau nasihat bahwa meskipun ada jalan terjal, banyak tantangan dan ujian di depan, seorang pemimpin sejati harus tetap maju. Kita semua bisa melihat dan merasakan bagaimana saat ini Ganjar Pranowo ditekan kanan kiri, diberitakan negatif, diremehkan, masih ditambah dikepung partai-partai yang sepertinya ketakutan kalau dia akan memenangkan pilpres pada kali ini. Ujian ini diterimanya dengan tetap teguh pada apa yang menjadi pendiriannya. Terus melangkah memenangkan hati masyarakat, semesta selalu menyimpan misteri dan selalu punya cara tak terduga untuk memunculkan tandanya. Menurut saya, kali ini tanda itu mengarah ke Ganjar Pranowo. Salam Indonesia maju.